Hai semuanya, nama saya Jessica Blaserin dari kelas 11 PIPA 1. Saya di sini akan melakukan kegiatan langkah-langkah cara mengepang rambut. Hal pertama yang kalian butuhkan adalah sisir dan ikat rambut. Pertama, kalian menyisir rambut kalian dulu agar nanti saat dikepang tidak kusut. Setelah disisir, kalian belah rambut kalian menjadi dua. Lalu setelah dibelah menjadi dua, langkah ketiga yaitu kalian membuat tiga bagian dari rambut tersebut. Setelah kalian belah menjadi tiga seperti ini, bagian luar kalian masukkan ke dalam secara perlahan agar rambutnya tidak berantakan seperti ini. Lalu setelah sudah jadi sampai bawah, kalian gunakan ikat rambut kalian dan kalian ikat ujung rambut kalian agar nanti kepangannya tidak lepas. Lalu di sisi sebelah ini, kalian gunakan dengan cara yang sama seperti kalian mengepang rambut sebelah kanan. Dan hasil kepangannya menjadi seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih.